berkah Ramadan sekali ya, karena baru tadi siang kami dikonfirmasi bahwa anak-anak kami akan diajak belanja kado lebaran sama Pak Jokowi. Jadi tadi habis sholat asar kami sudah dijemput lalu langsung menuju ke sini. Banyak banget dari baju, sepatu, aksesoris, makanan, tapi yang luar biasa adalah mereka beli bukan buat mereka aja, tapi juga untuk kakaknya, ada adiknya. Terima kasih Pak Jokowi, bahwa memang Ramadan ini semua orang berlomba-lomba memberikan, menebarkan kebaikan, dan kami doakan semoga Bapak dan keluarga tetap sehat dan terus bisa menebar kebaikan terutama untuk bangsa ini. Senang banget. Jadi barangnya beli apa? Beli jaket sama celana. Terima kasih Pak Jokowi sudah memberikan sumbangan pada kami, beli saya buat beli baju lebaran. Senang banget karena itu salah satu impian aku. Karena waktu itu kan aku baru ke Monas ya, terus ke Monas baru lihat istananya doang kan. Terus aku nanya, Kak itu tempat apa gitu. Jadi, itu istana Pak Jokowi, terus kataku, oh gitu, coba kalau misalkan bisa gitu. Terus iya kan, makanya aku bilang, aku senang banget bisa ketemu gitu. Kalau teman-teman aku kan udah dua kali waktu itu diundang ke istananya sama sekarang. Kalau aku baru sekali, makanya aku senang banget. Senang banget sih, aku mau nangis loh. Kenapa? Makasih, pokoknya makasih banyak banget. Seneng dan terharu sih, kayak nangis. Terima kasih apa sudah belanjain saya buat buat anak yatim pastinya ya Pak. Semoga Bapak rezekinya ditambahkan. Terus juga mudah-mudahan Bapak sehat selalu.